Tony Baladewa Tegal, domisili di Tangerang, Kota Bumi, Pasar Kemis. Usaha saya di sini jualan martabak. Alhamdulillah udah dari tahun 2010 sampai sekarang 2004 masih berjalan. Sampai alhamdulillah ada 3 cabang yang lagi mau jalan, 1 cabang lagi. Nah, kebetulan kenal komunitas Baladewa itu dari tahun 2020 itu. Sering ikut kopdar lah di Wisma Dewa. Tapi kalau suka lagu Dewa itu dari tahun 98. Pas itu konser di Gor Wisanggeni itu di Tegal. Pas vokalisnya masih Ari Lasso ya. Terus ceritanya itu saya pengen masuk ke grup itu, gimana caranya gitu biar bisa gabung sama komunitas gitu kan. Terus pas ada temen tuh satu kampung namanya si Dimas itu, pas itu aku dikenalin sama ketua Bang Pedro, terus saya gabung tuh di situ dan akhirnya ikut komunitas tuh waktu itu dan sampai sekarang masih ikut terus lah gitu ya. Ya udah, itu gabung di komunitas kebetulan dari sekjen tuh nawarin kita untuk jadi tim keamanan di konser Dewa Tour yang 30 kota itu yang di JIS. Saya ikut terus dikasih kepercayaan, saya suruh jaga di ring 1. Alhamdulillah jaga di situ aku deket sama personil, bisa foto bareng, bisa ngobrol, terus pokoknya pengalaman paling inilah pokoknya di situ. Terus lagu-lagunya itu yang paling suka itu kayak Pesta Bumi, lagu Kangen, lagu Laskar Cinta, ada lagu Mistikus Cinta, itu lagu-lagu yang zamannya Once lah, Once Ari Lasso. Nah, itu dilanjut konser di GBK, saya diajak juga itu. Terus terakhir diajak lagi konser di Bandung. Jadi momen yang gak bisa terlupakan lah itu, aku ngawal personil Dewa. Alhamdulillah dikasih kepercayaan di situ. Jadi selama saya gabung di komunitas ada alhamdulillah, jadi kita jadi kenal deket sama personil, jadi tambah silaturahmi sama teman-teman dari luar kota, dari di sela acara itu konser Dewa saya kan masih ada kewajiban usaha tuh di sini. Tapi gimana tuh, ada dua pilihan, mau ditinggalin juga saya nggak ditinggalin juga, aku belum pernah nonton konser yang benar-benar fenomenal inilah pokoknya di tahun 2001 itu. Jadi saya putusin, saya sambil ninggalin usaha, ada sih ponakan yang jaga alhamdulillah, jadi jalan semua, dagang jalan, saya ikut jagain konser Dewa juga jalan ya, jadi asik lah gitu. Terus apalagi ya, pokoknya pesan saya aja ya, pesan kedepannya semoga komunitas ini Baladewa Indonesia Raya itu kedepannya makin solid, makin pokoknya silaturahmi diperluas lah gitu ya. Terus diharapin sih dari Dewa itu ada album-album terbaru, ditunggu album-album terbarunya itu. Nah gitu aja. Nah, ini proses ngebuat adonan apa sih namanya? Om Sony?
Adonan ya, apa sih? Iya, adonan martabak telur. Adonan martabak telur itu tuh yang dikepret-kepret. Kepret-kepret. Yang jadi tipis buat apa depannya. Iya. Gimana? Apa aja nih prosesnya ini nih? Ini awalnya bahannya ya. Bahannya. Minyak sayur. Minyak sayur pastilah sendok setengah. Sama garam, sama telur 2 biji. Terus kasih mentega ini sesendok. Tuh, mentega. Terus diinepin dulu seperempat jam. Baru dipulut-pulutin gini. Ntar habis dipulutin, dilumurin pakai mentega, masukin ke plastik. Kalau masih gini belum bisa digeplek, nanti nunggu sejam. Sejam baru bisa, iya. Lembut dulu ya? Nah, ya digep dulu pakai plastik nanti. Sejam baru bisa proses. Sehari bikin berapa kalau ini, Om Sari? Ini sekitar jadi 30-an kali. Gede-gede sih, gak bikin gede-gede, iya. Iya, gede banget, makasih ya, bingung ini kok gede banget. Apa aja berarti bahannya tadi? Bahannya telur, garam, terus ini mentega, bubin ya, sama ini apa, minyak sayur. Sayur. Nanti ntar tinggal ini doang ya, tinggal penyebutan ya. Iya, nanti di depan tinggal proses bikin. Siap. Nah, jadi biar tahu juga nih kalau martabak apa namanya martabak telur. Langkah awalnya ini nih prosesnya nih biar tahu nih. Nah, kebenaran tadi udah disebut tuh sama yang punya lapak Sony Bae. Martabak Sony Bae namanya adanya di LPS 99. Adanya di apa namanya? Martabak LPS 99. Martabak LPS 99 di mana? Di Kota Bumi Pasar Kemis. Kota Bumi Pasar Kemis depan City Plaza ya? Iya, sebelah City Plaza. Sebelah City Plaza. Oke. Ntar kita lihat proses pembikinannya dan rasanya. Ini udah ada bau-baunya nih. Oke, sip. Nih, persiapan berangkat nih. Masukkan dagang. Gas. Oke, guys. Ah. Ya, duluan. Pasti ikut ini. Ini gak ditutup. Tuh jalan kaki tuh. Panas banget ini. Ini juga antar pulang lagi sih. Idulah. Oh, Idulah saya. Iya. Nah, ini saya lagi jalan menuju tempat jualan bersama apa nih? Bersama timnya Om Sony nih. Tuh. Iya, panas banget ini. Dari tadi.
ini baru mau buka nih. Ini tempatnya enak banget, tempatnya di pinggir jalan, dilalui angkot juga nih. Nah, buat teman-teman baladewa dari daerah lain atau dari Tangerang, beli martabak Mas Soni ini enak, gampang. Ini adanya di Kota Baru, Tangerang. Lagi prepare tuh katanya. Ini rapi-rapi. Nih Mas Uni nih, biar kenal nih. Tuh. Nih gini-gini usahanya dari dua nih, mau tiga malah. Ini yang perlu kita contoh. Yang penting kerja keras, keperantauan. Pokoknya deket gerbang RW 06 Kelurahan Kota Baru. Mantep nih Om Soni nih, keren. Oh ternyata ada nih stiker dewa nih, kecil. Nih, ada lagi nih. Ini ternyata jimatnya, jimatnya Om Soni. Ini pengusahanya nih, baladewa yang aduh udah punya berapa bang? Dua ya? Dua, insya Allah nanti nambah lagi. Ini tempatnya bagus banget bang, keren. Apa bang, di daerah mana bang? Jalan Raya Kota Bumi, Pasar Kemis, Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang. Nah, buat teman-teman yang mau datang nih, jangan lupa nih Mas Foni wajahnya nih. Pokoknya datang aja nih kalau mau ke bandara nih, misalnya mau butuh makanan ke sini aja nih, deket saya liatin nih. 25 kilo. Iya, so, tadi saya liat soalnya pesawat udah mau pada turun. Tuh, tanya langsung. Jalan Raya tuh. Tuh, Jalan Raya tuh. Pokoknya gampang aksesnya. Parkirannya ada. Tuh. Cara masak.
lagi bikin martabak manis nih. Ternyata udah banyak, termasuk yang beli ini nih langganan, tiap minggu beli katanya. Ini telur, 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 telur. Telur berapa nih bang? Tiga, oh tiga tuh. Mentega itu kan main ini yang biasa ini. Iya. Yang ketan. Apa ketan ya bang ya? Ketan ya bang. Ketan ya. Ketan ya. Dia sukanya ketan nih. Berarti yang biasa itu masih ada bang ya, kata nama 17.000 nih kita jual. Iya, kata nama apa biasa ya? Kata nama kacang ya, ketan kelapa sama kacang coklat yang biasa ya. Ini yang biar kalangan menengah iyalah ke bawah pecah apa semua tuh sama tabo gak ribet banyak banget itu hanya banyak banget apa variannya. Tegas terus, poles-poles aja. Nah ini motornya beda tuh dari samping bu. Untuk rasa, kualitas,
enak pak, rasa enak, kualitas oke pokoknya. Langganan ya pak? Langganan iya. Oh, ya mungkin sekitar 100 sekali lah beli saya. Wah. Iya. Apa pak biasanya pak lebih ke martabak manis, martabak? Biasanya saya beli martabak telur sama martabak manis. Oh iya pasti saya dua ya. Dua macam ya betul. Apa pak? Apa maksud varian apa yang suka rasanya? Varian untuk yang manis ketan. Oh ketan? Ketan ya kalau itu telur luar biasa. Telur ayam. Bebek. Iya. Berarti intinya emang bisa direferensiin enak ya pak ya? Dijamin pokoknya martabak LBS enak. Ya. Terima kasih pak. Iya sama-sama. Ya mas, sering kesini nggak mas? Sering pak. Beli rasa apa? Rasa wijen. Sama susu. Banget ya. Gimana rasanya? Rasanya iya. Boleh jadi referensi ya orang di sini. Sering belanja ke sini? Cukup sering sih. Oh, gitu. Nah, tinggal ke sini juga. Tinggal ya. Berarti apa? Sering beli martabak manisnya. Nah. Oke. Makasih ya. Oke. Halo, selamat malam. Ini saya lagi di martabak LBS. LBS. Ini rasanya mantap kepala ini. Ada berbagai rasa. Kalau kalian yang dekat di Tangerang, kecamatan apa nih pak? Kecamatan apa namanya? Ya intinya lah di kecamatan Sepatan. Iya. Arahnya Kota Bumi. Kota Bumi. Di sini. Ya. Untuk cicipi jajanan yang martabak beraneka rasa, ada coklat, ada keju. Segala macam lah ada di sini, rasanya mantap banget. Iya.